Cuaca ekstrim yang mengakibatkan curah hujan tinggi kini mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Salah satunya warga di Kecamatan Bumi Makmur dan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Sejak 2 hari berturut-turut hujan lebat mengguyur, kawasan tersebut mulai tergenang. Bahkan 3 rumah di antaranya sudah terendam hingga bagian lantai. Beberapa rumah di kawasan Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, halamannya sudah tergenang air akibat tingginya curah hujan. Hingga Senin sore kemarin sudah ada 3 rumah warga yang airnya masuk ke dalam rumah. Belasan rumah lagi terendam bagian pekarangan atau halaman. Genangan air juga terjadi di Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, dan Desa Handil Babirik, Kecamatan Bumi Makmur. Warga khawatir ketinggian air bertambah, mengingat hingga saat ini curah hujan masih tinggi. Jika air terus bertambah, kemungkinan besar terpaksa mengungsi ke musala yang ada di sekitar pemukiman mereka. Sudah 2 hari yang parah nih. Yang parah nih kan sehari-hari ini yang hujannya dari kemarin. Kemarin, hujannya 2 hari betul-betul. 2 hari berturut-turut, malam siang. Biasanya Bu, sampai mana Bu, anu kalau pernah naik Bu? Naik sampai ke itu, ke dalam rumah setengah. Tapi ini mudah-mudahan enggak Bu lah. Mudah-mudahan, berharap tuh mudahan jangan. Mulai tingginya air di pemukiman warga membuat petugas BPBD yang bertugas di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur ekstra waspada. Mereka memantau kondisi air di pemukiman dan melaporkannya ke posko induk di Pelayhari. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.